dalam persiapan menjadi tetamu Allah. Namun kita masih ingin membicarakan suatu bulan yang agung yang dikenali sebagai penghulu sekalian bulan, Sayyidus Syuhud, iaitu bulan Ramadan. Para ulama memberi perumpamaan bulan Ramadan itu ialah bulan untuk kita menanam segala kebaikan, manakala bulan-bulan yang lain untuk kita menuai kebaikan yang kita lakukan. Kalau ditanamnya elok, dibajanya elok, maka pasti kesan daripada apa yang kita tanam sepanjang Ramadan dapat kita tuai sehingga hari ini. Para ulama menganggap Ramadan satu tempat kita melatihkan diri kita bagi menghadapi situasi sebenar perhambaan kita kepada Allah. Maka kalau benar Ramadan kita, maka benarlah ibadat-ibadat kita selepas itu. Dan Ramadan juga dinamakan sebagai bulan taubat. Kalau benar taubat kita kepada Allah, maka akan melahirkan kesan-kesan orang insaf sepanjang bulan-bulan yang lain. Kalau tidak, maka sebaliknya akan berlaku. Tuan-tuan sekalian, kalau kita melihat pengajaran-pengajaran Ramadan yang disebut oleh ulama, mereka membahagikan kelompok manusia ini kepada beberapa kelompok dan bahagian. Kelompok pertama yang bersemangat kerana Ramadan. Semangatnya kerana Ramadan. Segala suasana Ramadan dan suasana orang-orang yang berada pada bulan Ramadan menyemarakkan semangat mereka beribadat. Mereka bukanlah ahli maksiat, mereka juga ahli ibadat, tapi semangat mereka meningkat naik di bulan Ramadan. Bila tamat Ramadan, mereka kendur sebagaimana biasa mereka lakukan ibadat. Ada kelompok yang mendapat keinsafan di bulan Ramadan, maka mula dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan seluruh tuntutan-tuntutan Ramadan yang wajibnya, yang sunatnya, bahkan kemuliaan semuanya dilakukan pada bulan Ramadan. Namun kelompok ini sesudah tamatnya Ramadan meninggalkan semuanya, kalaupun tidak semuanya, hampir kesemuanya. Dan kelompok yang ketiga ialah kelompok yang tidak pernah mempedulikan datang atau perginya Ramadan. Baginya datang dan perginya Ramadan sebagaimana datangnya manusia dan perginya manusia meninggalkan dunia ini. Dia melihat orang hidup yang lahir, kemudian dia dengar orang tu mati, habis cerita. Dia tak ada perasaan apa-apa. Yang lahir tu orang lain, yang mati tu orang lain, bukan dia. Maka kelompok ini kelompok-kelompok yang disebut sebagai lalai.